sama kereta. Khususnya di Pilgub DKI Jakarta ini. Iya. Dari sendiri sudah melirik sudah sih. Oh, kalau akan ada. Ya sudah ada. Nanti ya, kita keluarkan di saat yang tepat. Clue-nya mas, mungkin di spill sedikit perempuan atau siapa gitu. Clue-nya mas, clue-nya di spill sedikit yang bakalan iya, yang bakalan diusung. Ya insya Allah manusia yang sehat walafiat ya. Ya kita balik lagi selama satu visi misi dengan PSI, mau itu internal maupun eksternal nggak mas? Gak ada spill. Ada satu lagi tadi. Kan ada kabar Mbak Erina juga bakal maju di Jakarta. Nah, dan saya potong dulu enggak. Ya. Kalau untuk Mas Kaisang sendiri majunya kemana? Di Pilkada mana? Saya nanti dulu ya. Lihat nanti. Kita kan masih lihat perkembangan dinamika politik di daerah dulu. Ingat kita kemarin baru apa ya? Merayakan kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Sekarang adalah waktunya kami untuk konsolidasi dengan partai-partai pengusung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Target pilkadanya di daerah mana aja, Mas? Kenapa? Target seluruh Indonesia. Maupun yang kita nggak punya kursi pun kita juga akan bertarung. Cukup. Terakhir ya, terakhir. Di Pilgub Jakarta, seperti apa dengan teman-teman di KAI? Ya, kami prioritas dengan teman-teman yang ada di koalisi. Oke, terima kasih. Sudah ada, tapi nanti. Oke, terima kasih.